angkut. Lanjut teman-teman, ada truk The Great Rinton muatan CPO, ini sekitar 33 ton. Lanjut, truk ganjo 6x2 muatan cangkang ya teman-teman. Sangkut. Oke, dibantu oleh truk Trinton. Ini truk Trinton ya teman-teman ya. Trinton The Great. Ini proses pemasangan selingnya teman-teman. Ini stoker-stokernya ini ya. Nah kalau abang ini supirnya, cantolannya nggak ada, paksa disangkutkan kupingan per nih teman-teman. Oh ada teman-teman, di atas dekat lampu tembak. Berapa ton muatannya bang? Ini 32 ton guys. Ya tipis-tipis ya teman-teman ya. Tadi saya bilang 33, nih supirnya bilang 32. Wajar ya kalau meleset 1 ton. Biasa kok Trinton seperti itu dia. Pelan. Terus, tegangkan dulu bang, tegang, up. Lepas selingnya. Ini bakal sangkut deh nih, dalam. Up, maju pelan. Lagi. Oke. Up. Mantap Trintonnya, kurang barang nariknya. Lanjut Puso Ganjo 190 PS, gardan 1 teman-teman. Ampunlah, gerang 2 aja ampun kok. Oke teman-teman, karena truk yang di depan tadi itu gardan 1 kemungkinan tidak bisa sanggup untuk narik teman-teman. Nah ini ada truk sawit dari RMS gardan 2 yang bantu menolong. Ini muatannya 27 ton teman-teman, kalau RMS seperti itu ya, kurang lebih 27 ton. Kalau truk geng muatan sawit kurang lebih 23 ton teman-teman. Oke, seling sudah terpasang. Mantap kali super sawit ini teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, di belakangnya itu ada truk ganjo 6x2 gardan 1 juga nih teman-teman, 220 PS, muatan cangkang. Sangkut. Oke, ditarik lagi sama truk RMS gardan 2. Ini
Fuso Oren MS ya teman-teman, bukan HD. Kalau MS itu medium speed, HD itu dia termasuk ML, medium low. Kalau ini kan MS, perbedaan MS dengan HD itu, kalau MS ini tidak punya transmisi low, kalau HD sudah punya transmisi low teman-teman, makanya dia ML ya, medium low. Nah kalau MS medium speed dia itu kencang teman-teman. Sling sudah terpasang teman-teman, tinggal narik aja ini. Oke, mantap. Truk selanjutnya ada Trinton Super Grid, teman-teman. Ini Gardan 2. Lagi ngisi angin nih, teman-teman. Sisa sangkut nih teman-teman. Oke, ditarik lagi teman-teman sama 6x4 MS. Ini sebenarnya 6x4 MS ya teman-teman ya. Cuma stikernya sudah dimodifikasi jadi 6x3 HD. Bingung ini, cantolannya sudah goyang-goyang ya, takut putus. L260JW. Angkut. Lagi-lagi, maju sikit lagi. Oke. Lanjut lagi teman-teman, kucing oren 6x4 HD, Gardan 2, muatan CVO. Kita lihat apakah dia mampu melewati ini teman-teman. Wow, memang kalau kucing oren HD jangan diragukan lagi teman-teman. Makanannya lumpur ini. Truk oren dump truk 6x4 MS. Udah lewat.
pendek sasisnya. Oke, ini belakang gardan satu, teman-teman. Guys, masih sidik, guys. Berarti long. Oke, seling sudah dipasang, teman-teman.